suka banget sama kepala kakap. Dia dari tadi tuh udah ngeliat ikan tuh. Yaya ngeliat ikan dulu ya. Dia udah dari tadi udah mengincar ikan-ikan ini. Mudah-mudahan enak. Lumayan. Mudah-mudahan enak. Aromanya udah semeriming banget. Part terakhir yang ditunggu-tunggu nih. Setelah semua kuahnya menjadi satu, saatnya masukin kepala kakap yang gede banget. Tuh sayang, kepala ikan kakapnya berenang manja di dalam kuahnya. Dari tampilannya aja udah menggoda banget nih. Cocok buat temenin makan siang sayang di rumah. Duh, perut udah mulai meronta-ronta. Sayang, karena kita emang kan pecinta cabai banget kan, jadi biar makin mantap. Wuih, yang merah. Oke, tunggu mendidih sayang, kita langsung makan. Sayang, sekarang waktunya makan sayang. Nih, coba. My god, lihat tuh. Cobain dulu bumbunya. Kuahnya masih. Babinya suara sih. Mantap. Aduh. Ikan kakap. Lihat nih, kepala kakapnya nggak kaleng-kaleng kan? Udah siap banget buat landing ke dalam perut. Oh my wow! Meskipun cuma kepala ikan, tapi dagingnya banyak banget. Kuahnya yang segar langsung mengalir ke dalam rongga-rongga lambung. Ini kepala ikan itu mestinya makannya nih. Yang lendir-lendir gini, kalau enak nih. Oke sayang. Oke, jadi kita mau lanjut makan lagi. Ini enak banget, luar biasa. Selamat makan sayang. Habis ini kira-kira mau ngapain lagi? Hanya di Diary Doansu. Sayang. Kalau yang nggak kegoreng rata kayak gini, jadinya keras nyoh. Terima kasih.